Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan dosen yang kesulitan untuk admit, bagi para mahasiswa yang bergabung di Google Meet, kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana caranya mengotomatiskan admit bagi peserta Google Meet yang baru masuk, sedangkan kita sedang melaksanakan proses perkuliahan secara tatap muka. Yang pertama yaitu silakan kita buka Google Chrome ya. Kemudian kita ketik Web Store. Ya, Web Store seperti ini. Kita buka Chrome Web Store. Kemudian kita telusuri tentang auto admit for Google Meet. Oke, kemudian search. Ya. Nah, muncul ekstensi seperti ini. Gambar tangan ke bawah, auto admit for Google Meet. Kemudian kita klik saja ini. Kita tambahkan ke Chrome, kita instalkan ekstensinya, tambah ekstensi. Nah, nanti muncul seperti ini, out ekstensi seperti ini. Kalau kita close, kemudian kita mau tambahkan di sini, kita klik saja yang ini, kemudian auto admit for Google-nya kita pin. Jadi muncul di sini. Ya, kemudian kita coba buka Google Meet-nya. Kita coba buka Google Meet, kemudian membuat meeting baru. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kemudian ekstensi tadi yang gambar tangan auto admit ini kita klik dulu untuk keterangannya. Klik tombol di sudut kanan bawah untuk mengaktifkan penerimaan otomatis, yaitu ini kanan bawah berarti ini kita aktifkan dulu, kita aktifkan auto admitnya, klik. Nah, itu kalau sudah kuning berarti sudah aktif. Nah, kita coba mencoba otomatis gabung. Kita coba ini, misalkan kita coba dengan kode CMIXAF. Kita ini saya pakai handphone, kita coba gabung. Kita bergabung. Nah, tadi ada muncul automatic update. Otomatis update dan otomatis otomatis gabung dan kemudian saat admit otomatis. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.